Sayang, Filipin kan emang agama utamanya itu kan Kristen kan. Ya, makanya banyak ini church atau gereja. Coba lihat dalamnya sayang. Ayo. Kayaknya dalamnya adem sih. Oh, ini penuh dengan sejarah katanya. Banyak sejarahnya walaupun banyak ini gereja-gereja. Itu gereja-gerejanya kan tadi lihat juga kan banyak gereja tua soalnya. Tapi masih lestari. Lihatin apa sayang? Mana? Telepon? Hah? Telepon? Bukan sayang. Ini buat ini loh. Kalau misalnya orang pengakuan dosa di sini. Iya. Jadi kiri kanan. Jadi masuk nih. Jadi nggak tahu, nggak ngeliat wajah waktu ngomong gitu. Pasturnya bukan. Itu laptop. Kalau di Jepang buat kerja kan? Iya buat kerja. Buat ini kayak apa yang semenjak corona itu? Iya kan? Iya. Nah, bukan juga. Ini. Iya aja pernah banyak. Bukan. Ini buat itu buat pengakuan dosa. Oh, jadi ada lampu juga ya? Iya kalau orang masuk ke dalamnya berarti nyala gitu ada orangnya gitu. Jadi yang coba ya Pak? Pastor, pasturnya di tengah. Tapi harus janjian dulu. Janjian? Ya, janjian dulu. Kalau nggak janjian nanti siapa yang bukain pintunya? Itu kuncinya tuh. Masa kamu masuk dari atas? Kak Jamila. Ketemu warung-warung ya sayangnya. Iya. Banyak warung makan makanan. Ada yang bakal juga ya. Ikan-ikan, ikan gurame, ikan mas, tahu. Sama kayak mirip-mirip Indonesia sih makanannya. Iya, kelihatannya sih bikin kayak gurih gitu sayang tuh, banyak gorengan ayam, ikan. Tapi warnanya semua coklat ya. Ya, soalnya kan digoreng. Coba sebelah kiri sayang. Nah, masih ada kan? Iya. Gak ada yang jualan itu ya? Minuman dingin sayang. Ada ya. Ini juga ada kayak goreng. Gorengan semua itu. Lumpia. Coba cek lagi yuk. Ada apa sayang? Ah sayang, pas jam makan siang. Makanya. Masih seger ya? Seger. Kayaknya. Baru digoreng. Ini ada telur goreng, ikan. Itu. Ikan sungai. Kacang panjang. Terus kucing. Ada kucing juga makan sisaan. Enggak, aku mau cari minuman dingin. Ini asik sih sebenarnya sayang. Sebenarnya asik loh ini. Asik. Oh. Cuman kita butuh minum ini. Iya. Nah, kalau yang kayak gini lebih aman kali ya ditutup sayang. Iya. Ah, ada jus sayang. Sayang, ada jus. Ada jus. Beli jus aja. Mana? Tuh, tuh, tuh. Sini. Ah, mau enggak? Smoothie. Iya. Mango. Ya, bilang aja ha, mango. Mango? Ya. Mango. Hello, size. 65. 65. Oh, pandang. Ube. Mango. Ube itu ube manis kan? Mungkin ha, ube. Salam. Ini bukan ini semua sih. Salam. Iya, dibikin ini di blender. Oh. Apa ada tuh? Itu nalang. Energen. Iya. Oh iya ada energen. Oh, produk Indonesia ada di sini saya. Ini kayak produk Filipina. Kopiko, Kopiko Indonesia juga. Oh Indonesia? Iya. Produk Kopiko. Mangganya satu sayang. Mangga, ah. Avocado juga. Ada tuh macam-macam. Ada mangga. Ada mangga, terus ada avocado juga. Ah, kamu mau apa? Avocado. Ah, tapi mangga juga ya? Mangga aja. Mangga aja. Ya udah beli mangga. Halo. Panjang 75 ada tulisan di situ sayang. Tuh. Iya, di sampingnya. Ha. Yang besar 75, yang kecil 65. Artinya berapa ya? Enggak tahu. Gigi Graham kali gigi. Graham. Gigi. Ah, gigi Graham gigi kamu itu loh. Mango with Graham, ma'am. Yes. What is Graham? Graham powder biscuit. Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. So you like mango with Graham? Yeah. What size, madam? This one is 75. This one is 65.
65. Mango tree lang. Yeah. Oh. Ini mangganya udah dikupas-kupas. Tuh. Kayaknya manis ya. Manis kayak kamu. Seger pasti. Oh, dikasih susu ini, susu kental manis. Ini banyak jajanan tuh kayak ring gitu. Enggak usah. Nanti sariawan lagi aku. Ini aku baru tahu sayang, ada produk kopiku di sini tuh. Oh iya ya. Iya. Energen produk Indonesia. Jadi bisa beli energen bawa pulang ke Jepang. Ini lebih menarik ya. Lebih menarik buat kamu ya. Iya. Oh, tuh tuh tuh. Graham. Oh, di tengah-tengah. Oh. Yummy. Oh, di atas ada potongan mangga lagi. Oh, mantep nih. Yes, ma. Yeah. Okay, wait. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi jangan ketipu sama warung-warung kayak gini ya. Tapi rasanya rasa mewah. Iya, mewah. Sayang, kamu dapat hadiah ya dari pohon. Itu gratis ya? Buah mangga sayang. Buah mangga? Ya kena angin jatuh. Tapi kayaknya belum matang ya. Ini buat bikin rujak gitu, asam-asam gitu kasih garam kan. Sama bubuk ini apa? Terasi, cabe. Untungnya. Untung apanya untung udah jatuh kotor gini suruh aku makan. Untung beli aja beli. Coba ya kamu cium. Gimana ya? Nih ya. Oh, tapi ada baunya ya? Ya bau mangga lah. Bau mangga ya? Kalau ya, bau ya, rujak benar, lah benar. Itu di ini. Di gerobak abang-abang jualan itu. Kalian benar enggak? Cuman suami Indonesia gua aja ya? Enggak, itu serius ini. Kalian yang percaya, pernah ya? Begini habis daripada kita peper-peperin di baju kan kotor tuh. Jadi kita kalau tangannya agak kotor gitu, kita peperinnya ke daun-daunan. Misalnya, kalian pernah ngupil kan? Daripada dipeperin ke baju kan jorok tuh. Nah, biasanya dipeperinnya ke kayak apa pohon-pohon, ke daun-daun, rumput-rumput. Apalagi kalau rumputnya ada air gitu kan, ada embun-embunnya jadi bersih kan. Tapi orang-orang laku kayak gitu kan? Jadi kalau kamu bersih tapi... Enggak lah, kan daunnya banyak. Emang daun cuma satu? Oh iya iya. Oh, cara Indonesia bisa dipakai di Filipina guys. Jadi gini, kalau buat teman-teman yang suka religi ya, suka religi, mau itu agama Kristen atau yang lain, misalnya kalau di Filipina Manila ini lebih banyak kan Kristen. Kalau suka religi mungkin menarik sih buat dikunjungin, jadi banyak sejarah-sejarahnya. Atau yang suka sejarah juga masih bagus sih, di Filipina ini kan jarang ini ya, jarang terekspos ya. Yang sering terekspos itu kayak Vietnam, Bangkok atau Thailand gitu ya. Itu kan lebih banyak terekspos. Padahal di Filipina sendiri juga ada sejarahnya juga, terutama buat yang agama Kristen gitu. Kayaknya nggak ada salahnya sih kalau misalnya kita kunjungan Filipina selain pantainya, kan Filipina lebih terkenal pantai kan, kayak Cebu gitu. Kalau di Manilanya sendiri selain makanan-makanan lokalnya, mirip-mirip sih sama Indonesia kan? Mirip-mirip, jadi kayak warung-warung, warteg-warteg, terus pas apa di belakang kantor-kantor itu kayak kantin gitulah ya, yang tadi bisa dilihat kan, jadi dipakai tenda, orang pada makan gitu. Buat kamu sendiri juga menarik kan? Buat aku ya, menarik banget dong. Buat aku jujur, karena di Indonesia itu mirip-mirip, setahun 15-10 tahun yang lalu tuh mirip-mirip kayak gini sayang. Selain tempat wisata ini ya, yang gereja gini ya. Iya. Itu lokalnya tuh kurang lebih sama. Jadi buat aku ya nostalgia waktu di Indonesia aja. Oh, nostalgia.
ya overall kita nggak kecewa kok sampai ke Manila sini. Masih banyak tempat yang mau kita explore. Ya, Mary-chan juga nggak nangis loh. Yang penting kan Mary-chan bisa nikmatin. Iya, nyaman. Mary-chan suka makanan kayak ayam goreng, ayam bakar di Filipina itu. Iya, iya. Tadi pagi juga makan dia makan sosis. Iya, sosis. Lama-lama dia kayak cewek-cewek Filipina lagi. Enggak. Gitu kan, seksi. Ada apa saya? Ini kalau ada yang nanya, sebenarnya anak yang digondong anak siapa sih? Ya anak gua lah, lihat aja wajahnya. Mirip banget. Kalau punya anak mirip sama mamanya, itu wajar. Itu dimana-mana pasti mirip sama mamanya. Tapi kalau nggak mirip sama papanya, berarti kan tanda tanya tuh. Apa mirip sama tetangganya, sama temannya? Yang penting ini udah ketahuan mirip aku. Ini DNA aku ini. Syukur ya. Should I look at you or look at them? Look at them. Okay. Cie, wawancara ya. Wawancara. Oh. Okay. By the way, where are you from? Where are you from? Mongolian. Oh, Mongolian. You're not like a Korean. Oh no, actually Japanese. Ah, Japanese. I'm from Japan. Oh, okay. Come to our video. So okay. We just want to ask. This is about our school activity grouping. So we are tourism students and we want to ask you, how is your experience here in Fort San Chavez? Kure banget. So really enjoy the weekend. Visit all the places, even Japan also. Cie, banyak cewek-cewek cakep. Ini cewek Filipina. Oh, thank you. Thank you. Can you have a picture? Ada ininya. Andon. How much? So, bisa tawalum enggak ya? Sausu, Portuma. No. All. No. Already. Just wanna go to Chinatown. Ah, Chinatown? Just one Chinatown. Go. Kita cuma mau ke Chinatown. Chinatown outside. No. Outside. No. But regulation. Just go. Yeah, I know because we are bubbles. Yeah. Okay, 20% discount. 800. No. That's too. How much? No. I will get. Yeah, I know. China's not there. Yeah, I will get a grab. Yeah. No, okay. I will get a grab. Thank you. Thank you. Agak mahal ya? Agak mahal. Seribu peso itu berarti berapa tuh? Kali 5,000. 3,000 yen. 3,000. Mau naik kuda 3,000. Kalau lebih murah ya mau coba. Kalau lebih murah ya? Iya. Tapi ya pakai Grab aja ya. Enggak bisa tawar lagi ya? Ya masa Grab cuma 100 peso, tapi naik kudanya 1,000 peso. Mahal banget. Bisa naik 10 kali Grab itu namanya. 100 peso baru aku mau. 100 peso tapi mereka enggak mau. Iya. Mereka maunya 1,000 peso. Ah, yang tadi cewek-ceweknya di situ deh. Di mana? Yang di belakangnya. Ada cewek-cewek. Ya, cewek-cewek. Mereka ada di situ. Mau kemana ya Mary-chan? Iya, kemana ya? Mereka juga bingung ya. Kita pesan Grab aja deh. Iya, Grab aja. Kita pesan Grab aja. Kita nunggu yang di tempat dingin. Iya. Tempat mana? Dingin berarti harus di sana. Oke. Okay.